Sama-sama. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini insya Allah kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. 30 kodi seng untuk korban bencana angin puting beliung. Bapak Ibu yang kami muliakan, Semen Padang sendiri, Semen Padang berada di Kota Padang, di dua kecamatan, Pauk dan Lubuk Pilam. Dan sudah barang tentu, setiap ada kegiatan apapun, apalagi yang berbentuk musibah nih pada Tuk, kami nomor satu masakannya sebagai warga di Kecamatan Pauk ini, karena sebagian Semen Padang berada di Kota Pauk. Oleh karena itu, sewajarnya lah kami sebagai keluarga terdekat dalam hal ini di Semen Padang sangat sering mendapatkan serangan angin puting beliung ini. Ini saya minta SD itu segera terbaiki dengan di Semen Padang. Karena itu SD-nya SD Semen Padang. Karena ini menyangkut sekolah yang tidak berbayar ya, tidak berbayar untuk seluruh warga yang ada di sekitar sana. Jangan dilihat besarannya, jangan lihat besarannya, tapi biarlah dalam ukuran perhatian dari kami dari saudara. Dan salam kepada kami, para semua keluarga, mudah-mudahan apa yang terlakukan pada hari ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.